Kelakuan bejat dilakukan pria berinisial FH, 44 tahun. Ia tega memasukkan jari pada alat kelamin cucunya yang masih berusia 7 tahun serta mencium bibirnya. Kapolsek Celuring, AKP Agus Priyono saat dikonfirmasi mengatakan, unit reskrim Polsek Celuring telah mengamankan pria berinisial FH lantaran diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Penangkapan FH dilakukan berdasarkan laporan ibu korban bernama Samaran Bunga pada Sabtu 26 Februari 2022. Dari LP tersebut, unit reskrim segera melakukan penyelidikan hingga penangkapan. Dari keterangan saksi, kronologi kejadian bermula saat tersangka FH datang ke rumah korban. Selanjutnya, korban diajak tersangka di ruang tamu untuk duduk di kursi serta bermain handphone. Karena tak ada siapapun, terlapor mencium bibir korban. Kemudian, hendak mencabuli korban dengan cara tangan dimasukkan ke alat kelamin korban sebanyak 1 kali. Usai tertangkapnya terlapor berinisial FH, polisi akan menjerat terduga pelaku pasal 76E CO 82 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara serta denda 5 miliar. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.